Allah dah bagi tanda dah. Hang tak perasan ke? Allah bagi tanda dah. Berapa ramai yang tak perasan? Ada hari kok. Hak mati mereka. Aku lambat hari. Padahal Allah bagi tanda dah. Kita je tak mau ambil berat tanda-tanda tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan mengaji bersama Ustaz Kazim Ilyas. Nah, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya sampai selesai supaya kita mendapatkan pengajaran dan juga ilmu yang bermanfaat insyaallah. Jom kita simak videonya. Let's go. Tuan-tuan yang saya muliakan, cerita tentang Dajjal ni bukan main-main. Macam iblis tadi. Tapi sayang, manusia suka main-main dengan iblis. Dia main-main, dia tak takut godaan iblis, dia jadi pemarah. Sedangkan iblis suka sifat marah, dia suka boros. Sedangkan iblis saudara pemboros, dia suka kelam kabut. Iblis suka menjadikan orang kelam kabut. Dia suka gopoh. Gopoh tu daripada iblis. Kita tak anggap iblis sebagai musuh. Begitu juga dengan mati. Mati adalah benda yang benar. Mati adalah benda yang benar. Berapa ramai yang main-main dengan mati? Allah. Saya ni seminggu duduk sakit dada. Sakit dada, nafas tak pun nak lepas, sibuk sangat kot. Tapi saya ambil tapak tangan saya, saya baca kat dada saya ni, a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Allah bagi tanda. Seminggu dah duk pedih dada. Saya duk teringat hari tu ada ustaz ada ceramah kuliah subuh. Dia kata 3-4 hari lah sakit dada. Tengah-tengah duduk ceramah, jalan. Tak apa lepas subuh. Tengah kuliah pula, cantik punya mati. Ni tengah tarik nafas ke rukir, mati. Allah dah bagi tanda dah. Hang tak perasan ke? Allah bagi tanda dah. Berapa ramai yang tak perasan? Ada hari kot, hak mati mereka. Aku lambat hari. Padahal Allah bagi tanda dah. Kita je tak mau ambil berat tanda-tanda tu. Kita duk mimpi jumpa arwah mak. Pakai telekung putih, duk senyum dekat kita, duk babai. Man, mai lah ikut mak. Man. Siapa ni duk mimpi mak tiap-tiap malam ni? Tanya dekat isteri. Isteri kata, abang tak basuh kaki. Tanya dekat Tok Imam. Kalau kita ingat pada orang, orang ingat pada kita. Tu macam mana dengar dialog tu Ustaz? Kalau kita ingat pada orang, orang ingat pada kita. Mu ingat kat mak, mu ingat kepada mu. Oh tak apa, ingat kot saya nak mati. Kalaulah tuan-tuan, saya ni Ustaz duk pedih dada seminggu dah. Duk telan penedo sapu minyak cak kapak Ustaz. Allah bagi tempoh. Pilah buat baik. Minta ampun, minta maaf, minta ampun, minta maaf. Pi qada sembahyang, pi bayar zakat. Qada zakat tak bayar. Taubat, bangun malam. Tah-tah Allah bagi tanda. Ada tanda-tanda tu, cuma kita tak perasan. Yang perasan orang tu pun lepas kita mati. Allah. Dia tak ada tanda apa ke kat Zoom ni? Suami Kak Su mati tu, adalah dia duduk habang, duduk sakit dada 4-5 hari dah. Kita ingat sakit dada biasa lah, tak apa lah. Tu duduk suruh dia pergi klinik, dia kata ubat duduk ada. Tak tahu lah hak tu. Sudah tuan-tuan. Berapa banyak macam tu. Tapi betul, dalam 3-4 hari ni dia duduk mimpi dah, duduk jumpa ayah dia dalam mimpi lah, duduk minum kopi lah apa semua. Duduk cerita kat Kak Su lah, Kak Su kata, abang tak bersuruh kaki lah kot.
Benda tu ada dah, Tuhan bagi. Cuma kita tak perasan. Sebab kita anggap yang akan mati dia dulu, orang tu dulu, orang tu dulu. Aku lambat lagi. Cubalah kita ingat betul-betul mati tu betul. Kita tak mencarutlah. Cuba ingat kita mati, kita tak tolak hukum Tuhan. Cubalah kita ingat pada mati, tuan-tuan, kita tak bantah perintah Allah. Kita takkan bergaduh, kita takkan maki orang, kita takkan putus silaturahim. Aku takut mati. Jom tuan-tuan, Dajjal bila nak berlaku tak tahu, Imam Mahdi bila nak turun tak tahu. Tapi yang tahu, yang pasti kita jumpa dulu ialah mati. Itulah akhir zaman untuk kita. Tuan-tuan duk cerita nu akhir zaman, nu akhir zaman. Baru ni ada orang tanya saya, ustaz, apa pendapat ustaz tentang Madain Saleh? Tentang Al-Ula di Arab Saudi yang mereka buat tempat lawatan. Saya kata saya tak tahu. Tunggu saya pi dulu. Tunggu saya nak pi umrah tak lama lagi. Saya nak tanya pada kawan-kawan saya orang Arab sana, apa sebenarnya menatang ni? Al-Ula tu apa? Madain Saleh tu apa? Jarak dia apa? Tempat yang dilaknat tu di mana? Tang mana? Sebab saya tak nak pi. Di Madinah ni, waktu kita dapat visa umrah, kita boleh duduk Madinah. Habis-habis kuat pi market dia. Tapi sekarang kita dah dapat visa pelancong. Malaysia dapat visa pelancong. Tu yang boleh berjalan merata. Tuan-tuan tak pernah pergi tempat perang Badar. Sebab nak pergi tempat perang Badar, dia kena ada visa pelancong. Visa umrah tak boleh pergi. Sekarang visa pelancong kita dapat, so kita boleh pergi. Sebab tu bulan 9 tahun lepas saya pergi ke Badar. Saya tengok tapak perang Badar. Saya ziarah. Saya pergi tengok tugu nama-nama yang mati syahid. Saya tengok tempat di mana orang-orang kafir Quraisy berseronok malam sebelum pergi perang dengan Nabi. Depa 1,000 orang yang depa tahu Nabi sikit, malam tu enjoy lah, clubbing. Pagi enjoy lah, ngongang-ngongang-ngongang tuan-tuan. Pasal depa tahu depa nak menang lah. Tempat tu buat dah. Tapi saya tak singgah, saya lalu eh. Kawan saya kata, tu dia Syekh, tempat orang duduk joget tu, sembelih makam, nyanyi dia yale 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 semua duduk situ. Esok nak perang kan Nabi, depa kata depa menang. Allah. Hak-hak ni, hak bau ni, ular lah apa bala semua ni, saya tak tahu. Tunggu saya pergi umrah nanti, insya-Allah saya nak jumpa kawan saya balik. Saya nak tanya habis-habis, baru saya bagi komen. Sagi bagi komen tak kena, salah orang marah. Betul. Kita tak tahu menatang apa. Cakap tak tahu sudah. Tapi yang kita tahu mati mesti mai. Sudah-sudahlah. Takkan kita nak mati dalam keadaan putus silaturahim. Sudahlah. Kadang kita bergaduh pasal politik, sudahlah. Betul. Pangkah dah habis dah hari tu, cukuplah. Sekarang untuk kita bekerjasama, eratkan silaturahim. Dan kalau kita mati pun, kita tak pernah bergaduh dengan orang. Sebab Nabi kata, orang yang putus silaturahim tak boleh masuk syurga. Aku nak syurga, tapi dalam dunia tu aku bergaduh. Aku kata kat dia, aku dengar orang cakap, aku kata, lalah dia mati, tak ada minta maaf. Takut tuan-tuan. Tutup buku. Nanti lagi 5 tahun, kita bergaduh balik. Lah, sambung balik silaturahim. Allah. Dah. Kita ada masalah dengan keluarga kita, mak kita, bapa, ayah kita, abang kita. Kita berada pada peringkat akhir umur kita.
Maafkanlah abang kita. Maafkanlah anak kita. Jangan putus silaturahim dengan darah daging. Jangan sampai mak kita mati, kita derhaka pada dia. Saya bela orang tua-tua tuan-tuan 17 tahun. Bukan mak saya, bukan bapak saya, 17 Allah. Tahun. Berapa ramai? 200 orang. Saya nak cerita tak seronok. Tapi saya cerita untuk pengalaman tuan-tuan. Anak hebat. Mak dia bagi saya 3,000. Ustaz ni 3,000. Kalau makcik mati, ustaz tanam, ustaz uruskan. 3,000 belanja. Nombor dua, ustaz jangan habaq kat anak-anak makcik kalau makcik mati. Ustaz tanam ya. Kalau depa cari, ustaz tunjuk kubur sudah. Allah. Dua pesan. Saya ambil duit dia, saya simpan dalam peti besi. Bubur dalam sampo tulis amanah hajah sekian-sekian-sekian tulis. Kok saya mati pula, orang tak tahu duit tu. Abang kat depa ni, makcik ni amanah. Sampai dia sakit, masuk wad. Doktor kata, ustaz, beratlah makcik ni, boleh panggil dah keluarga. Saya nak panggil tak panggil, nak panggil tak panggil, nak panggil tak panggil. Tak sampai hati tak panggil tuan-tuan. Telepon anak dia. Bang, mak abang sekarang dalam wad. Keadaan dia tak berapa sihat cantik lah. Kalau adik-beradik nak mai tengok, boleh lah mai. I say, man. Actually ustaz, besok saya ada meeting lah. I say. Tak apa ustaz, try tengok adik saya kot dia boleh pergi. Nombor dia ada bang. Bukan dia nak call adik dia. Dia suruh saya pula call. Allah. Saya pun telefon kak. Mailah tengok mak ni. Dia tak boleh lah ni. Doktor kata harapan tipis lah. Mailah aku nak jumpa apa-apa semua. Allah ustaz, saya ni besok ada trip lah ustaz. Trip pula tuan-tuan. Bila mati, saya telefon lagi sekali. Abang, mak abang dah tak ada. Tak apa ustaz, saya batalkan meeting saya. Sekarang saya balik. Saya nak kata aja kepala otak hang. Allah. Masa mak masih hidup, masa mak boleh cakap, hang tak teringin nak balik. Dia dah mati, hang balik nak buat apa? Nak minta ampun tak boleh. Kalau ada kita ni tuan-tuan, dengan mak kita kecikkan hati bapak, kita kecikkan hati bapak kita. Kita sekarang berada di fasa terakhir umur kita. Pilah minta maaf. Kalau kita ada hutang orang, settlekan hutang. Kalau kita ada mengata pada dia, minta maaf, jangan malu. Saya depan mimbar ni tuan-tuan, jadi saksi saya. Bulan lepas saya turun baca khutbah sembahyang Jumaat, saya sembahyang depan mimbar sembahyang sunat, orang tunggu saya sampai habis sembahyang. Allah. Habis-habis sembahyang saya, dia peluk saya, ustaz, saya banyak mengata pada ustaz. Saya banyak mengumpat ustaz. Saya datang daripada Kuala Lumpur nak minta maaf pada ustaz. Saya kata sama-sama, saya pun minta maaf kalau saya terkasar bahasa. Terima kasih ustaz. Terima kasih ustaz, baru lapang hati saya ustaz. InsyaAllah saya takkan mengata lagi pada ustaz. Saya tak tanya pun kat dia, abang kata apa kat saya? Saya boleh maafkan awak, tapi awak kata apa kat saya? Tak mau lah, panjang nak buat apa? Lepas dia mai hari Jumaat, besoknya hari Sabtu, ada 16 bas melawat sekolah saya. Orang lain balik dah naik bas, tinggal dia seorang dari Muar. Orang lain balik dah, bergambar lah, makan balik lah, tinggal dia. Selagi saya tak jumpa ustaz, saya takkan balik. Biar bas tunggu saya. Kenapa bang? Saya banyak ngata pada ustaz, saya banyak fitnah ustaz dalam Facebook. Saya mari ustaz nak minta maaf. Saya sakit ustaz. Saya takut saya mati. Ustaz ampunkan saya ustaz. Dunia akhirat saya ampunkan. Saya pun minta ampun. Kok-kok saya tersalah bahasa pada abang. Masya saya Allah. Tak kenal dia awak. Tapi tetap saya minta maaf. Kok saya salah. Sebab saya bila-bila masa boleh mati. Saya takut tuan-tuan.
kita tak sempat nak jumpa akhir zaman, kita jumpa dulu akhir hayat, nama dia mati. Jadi kesimpulan ceramah kita malam ni, buat persiapan untuk akhir zaman dengan kabel yang paling kuat, dengan Allah, melalui jalan solat, melalui jalan Quran. Nombor dua, sebelum kita bertemu dengan akhir zaman, kita mesti bertemu dengan akhir nyawa. Sebelum sampai akhir nyawa, jom kita jadi orang baik di sisi Allah dan baik di kalangan manusia. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyaallah, jazakumullah Ustaz Kazim Ilyas yang senantiasa memberikan nasihat kepada kita, masyaallah. Dan saya enggak nyangka aja guys ya, ada orang seperti itu. Allahu Akbar. Dan semoga kita dijauhkan daripada hal demikian ya, tetap berbakti kepada kedua orang tua. Karena kenapa surga itu berada di telapak kaki kedua orang tua kita guys ya, terutamanya ibu ya guys ya. Kalau kita durhaka atau membuat marah ibu kita, maka Allah juga akan murka kepada kita. Allah. Gak nyangka aja gitu. Inilah kisah anak paling durhaka kepada maknya yang disampaikan oleh Ustaz Kazim Ilyas. Ya, I tak faham ini dekat Malaysia kan. Tapi semoga lah tak ada lagi yang terjadi macam ni. Sesibuk apapun kita, ya kan, sebanyak apapun pekerjaan kita, tapi luangkanlah ya waktu kita untuk kedua orang tua kita. Karena kedua orang tua kita itu yang mendidik kita, yang mengajari kita, membesarkan kita, dan juga ya menghidupi kita. Maksudnya ya ketika kecil dia melahirkan kita dan lain sebagainya. Tapi apa yang akan kita balas gitu kepada orang tua kita, apakah dengan cacian, makian, atau bahkan tidak ada waktu untuk mereka karena sebatas karena dunia ini. Bahkan kalau kita saja yang mendapatkan ridho daripada kedua orang tua kita, maka insya Allah mendapatkan syurga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita tidak mendapatkan keridhaan, bahkan mendapatkan murka na'udzubillah daripada kedua orang tua kita, maka sampai mati pun kita akan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, illahilham. Oke guys, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat ya guys ya, kajian daripada Ustaz Kazim Ilyas ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.